sementara ini dihentikan kali ya. Saya pikir tetap saya akan evaluasi dulu, saya akan tanya beberapa ahli juga kepada para nelayan itu sendiri. Karena ada dua hal. Yang pertama, kenapa nelayan itu mencari benih-benih lobster itu untuk kemudian diekspor? Yang pertama karena ada demand di luar. Yang kedua, mereka butuh kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini yang paling utama. Tapi juga tetap sustainability itu menjadi hal yang penting. Saya penting ya sustainability, karena itu adalah untuk kepentingan generasi 25 atau 100 tahun yang akan datang. Jadi tetap akan saya evaluasi, akan saya lihat dulu nanti seperti apa, kajiannya seperti apa, begitu. Saya betul-betul sangat concern, bukan hanya soal lobster, tapi juga terhadap populasi ikan. Populasi ikan itu harus bisa kita monitor ada di mana, dan keseimbangan jumlah juga harus dijaga. Jadi kalau misalnya jumlahnya adalah, katakan kita hanya boleh mengambil 25%, katakan misalnya, atau 50%-nya dari populasi, dan populasi itu ada di mana, nah di situ yang akan kita kerjakan, sehingga sustainability terhadap sumber daya ikan dan seluruh biota laut itu bisa terjaga.